sekarang sudah menunjukkan pukul 14.42. Situasi di rest area 429 ada peningkatan arus lalu lintas dari Jakarta yang mau ke arah Jogja, Solo maupun ke Jawa Timur. Namun sampai saat ini masih bisa kami kendalikan kecepatan di dalam rest area dan kecepatan di depan rest area masih lancar, masih 40-50 km/jam. Dan kami saat ini akan mempersiapkan pelaksanaan one way lokal. Dan kami lakukan sterilisasi mulai dari exit Bawen sampai dengan Kali Kangkung secara estafet dengan Restabe Semarang. Kapan Pak mulai dimulai? Perkiraan. Ini sekarang sudah kami persiapkan mungkin maksimal 30 menit sudah mulai one way lokal dari Kali Kangkung sampai dengan Bawen. Sesuai dengan bangkitan kendaraan yang melewati Kali Kangkung sudah bisa kita laksanakan one way lokal. Karena apabila tidak dilaksanakan akan terjadi trouble spot di beberapa titik terutama tanjakan mulai dari Kali Kangkung sampai dengan Bawen. Menggelar beberapa water barrier sama traffic cone sejauh 800 meter untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa rest area 429 ini sudah padat. Dan apabila full kami berikan informasi sudah full sehingga masyarakat bisa bergeser ke rest area selanjutnya di 439A. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.